Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini saya bisa merekam kembali video walaupun ya dalam keadaan seadanya ya. Ini sedang di saung sawah, saya merekam pakai HP dan juga saya tidak punya alat perekam lainnya, cuman HP ya. Nah, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat saya untuk menyapa baraya semua, bersilaturahmi dengan baraya semua ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga dipanjangkan umur, diberkahkan rezeki, dan juga ditambah-tambah istri ya. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini sangat bahagia sekali, tapi bukan karena nambah istri ya. Tapi saya melihat pejabat-pejabat publik yang ada di Purwakarta, alhamdulillah ya, telah memanfaatkan media-media yang memang hari ini musim zaman digital ya, zaman teknologi tinggi, dan itu harus memang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita semua, apalagi oleh pejabat publik ya. Nah, saya apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Kang Haji Dedi Mulyadi yang menjadi YouTuber ya, kreator YouTube. Beliau juga sering upload di Facebook dan media-media sosial lainnya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini juga diikuti oleh pejabat publik lainnya. Ya, diantaranya anggota DPRD Kabupaten Purwakarta juga mengikuti jejaknya Kang Haji Dedi Mulyadi. Nah, salah satu contohnya adalah akun dengan nama channel Pangeran Hidayat Kancil. Nah, ini bagus ini ya, yang dikenal dengan Dewan Catur. Karena waktu itu kepergok oleh Kang Haji Dedi Mulyadi sedang main catur di jam kerja ya. Tapi alhamdulillah sekarang lebih ke arah yang lebih baik. Beliau menjadi sering membuat konten kreator melalui YouTube ya, menjadi YouTuber, dan subscribernya juga sudah cukup banyak ya, alhamdulillah. Nah, ini harus dilakukan oleh pejabat-pejabat publik menurut saya ya, pejabat-pejabat khususnya di Purwakarta, umumnya seluruh negara kesatuan Republik Indonesia harus diikuti. Silahkan anggota-anggota dewan, baik itu anggota dewan pusat ya, DPR RI ataupun provinsi ataupun tingkat kabupaten, itu bagus sekali ya, bagus sekali. Ini harus dijadikan media untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan rakyat, agar rakyat ini lebih dekat dengan para pejabat ya. Alhamdulillah juga Kang Haji Purwanto ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, juga mulai ya, menjadi YouTuber. Alhamdulillah ya, sering berinteraksi dengan masyarakat dan diupload melalui kanal YouTube-nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah suatu kemajuan bagi rakyat Indonesia, bagi para pejabat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ya, agar rakyat, agar masyarakat ya lebih mengenal, lebih dekat dan tahu aktivitas sehari-hari para pejabat dan para wakil-wakil rakyat. Itu bagus ya. Nah, ini harus dilanjutkan dan semoga pejabat-pejabat publik yang lain juga harus mengikuti jejak-jejak beliau ya. Kang Haji Dedi Mulyadi sudah hampir 3 juta ya subscribernya. Ya, kalau saya baru ya lah lumayan lah bagi youtuber kampung seperti saya. Dan kali-kali saya comot juga tuh ya videonya Kang Haji Dedi Mulyadi. Nah, karena kenapa ya, maaf aja ya Kang Haji Dedi, maaf karena beliau sekarang ini lagi trending. Kalau ada gambar dan namanya di YouTube udah deh ya, viral ya, viral itu video. Jadi mohon maaf ya, biar performanya naik ya, kali-kali saya comot. Maaf ya Kang Haji Dedi Mulyadi dan juga yang lainnya yang saya comot-comotin videonya. Maklum, pemula ya, masih amatir. Ya kalau itu kan siapa kayak Kang Haji Dedi Mulyadi punya tim tersendiri ya, kameranya juga bagus-bagus, punya kameramen sendiri. Siapa Pangeran Hidayat Kancil juga punya kameramen sendiri, kameranya juga bagus. Kang Haji Purwanto juga kayaknya sama. Tapi kalau saya yang kamera ya, kamera juga mengandalkan HP ya, merekam juga sendiri ya, karena nggak ada ya buat bayarnya ya, mending rekam sendiri. Nah, kalau beliau-beliau itu kan punya tim ya, punya kameramen sendiri dan juga punya editing ya, pengedit sendiri. Kalau saya edit sendiri, apa sendiri, aplikasinya juga yang gratisan. Nah, jadi mohon maaf pada baraya semua kalau kualitas video, kualitas editingnya jelek ya, mohon maaf aja, ini seadanya aja ya. Nah, alhamdulillah hari ini juga disaungi, ditempelkan we karena paneer. Tuh kita pakai tripod, tihang kamera enggak. Sekarang mah dipegang ya, pakai di ini we, di napane air tadi dinya ya itu ya. Ini di saung sawah ya, alhamdulillah. Nah, ini lagi nyantainya, habis benerin saluran air tuh, sararaat cai tuh ya, sararaat ya, baru ada nih ya. Ya, tapi tidak mengurangi tentunya semangat saya untuk membuat konten-konten kreator. Jadi mohon maaf ya kalau saya ada konten-konten yang saya comotin. Mohon maaf ya, maaf yang sebesar-besarnya terutama pada baraya semua. Semoga disehatkan selalu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin untuk sementara sampai sini dulu. Yang jelas saya mengapresiasi sekali para pejabat publik yang menjadi konten-konten kreator, yang menjadi youtuber di atau apalah ya, mau siapa selebgram silahkan, apalah di TikTok silahkan, yang penting bermanfaat, yang penting bisa berinteraksi dengan masyarakat. Oke ya, itu dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.